ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih penghargaan tinggi Kementerian KPT kepada pihak pengurusan PIATM yang menyediakan kemudahan dan menyambut seruan kerajaan menyediakan pusat TPB ini dalam proses vaksinasi ke seluruh negara. Kerajaan sendiri pun sudah sediakan dua tempat, satu di Puncak Alam dan kemudian di sini. Dan kedua-dua tempat ini dengan berjalan dengan baik. Saya berpuati dengan flow, dengan aliran proses ini. Mengambil masa dalam kurang 30 minit saya. Rakan-rakan kita yang datang untuk membuat vaksinasi ini tidak timbul banyak masalah sangat. Jadi ini merupakan flow yang cukup cantik yang disediakan. Sistem ini yang didesain di pihak universiti sendiri terbukti keberkesanan dia. Jadi kita cukup terima kasih. Saya berpuas hati lah dengan persediaan yang dilakukan. PPV di ATC UiTM Shah Alam ni telah berlangsung selama 10 hari. Hari ini day 10, hari yang ke-10. So alhamdulillah sepanjang 10 hari ini kita dapat jalankan operasi ini dengan lancar. Walaupun ada sedikit masalah, kita dapat hadapinya dengan baik dan semua penerima vaksin sangat gembira dan berpuas hati dengan perkhidmatan dan juga layanan daripada petugas-petugas dan sukarelawan yang diberikan di PPV UiTM Shah Alam ini. Buat masa ini, kapasiti yang kita terima untuk penerima vaksin adalah 750. So pada 2 minggu lagi nanti, kapasiti maksimum untuk di ATC ini adalah 1,500. Jadi kita kena bersedia dengan penambahan bilangan penerima, iaitu penerima dos pertama dan juga dos kedua. Saya mengharapkan semua petugas dan juga sukarelawan sentiasa bersemangat. Buat masa ini memang semuanya masih bersemangat, gembira untuk melayan semua penerima-penerima vaksin yang datang. Petugas dan juga sukarelawan memang sangat gembira untuk melayan mereka, mengalu-alukan kehadiran mereka supaya kita dapat sama-sama lindung diri, lindung semua.